Siapa yang menentang ngasih makan nih berarti nentang siapa? Nentang Rasulullah. Bacot dia banyak. Kan? Nyumbang tak ada. Itulah. Nah, makanya maksud saya nih, orang-orang baik ini harus bersatu. Rapatkan barisan, kuatkan. Eh, kati dia lah, masa ya kita. Nah, gitu, Pak Bu. Jadi, masjid itu ada tiga program besar. Namanya idaroh. Idaroh itu pemberkasan. Sudah akad ikrar wakaf belum? Ya kan? Ini sertifikat tanah dari balik nama belum? Jangan sampai nanti berkelahi. Contoh kayak di Munzalan, itu motor, mobil, rumah, tanah, semua di balik nama, atas nama masjid. Sudah beres. Mobil atas nama masjid. Rumah atas nama masjid, tanah atas nama masjid. Jadi tak ada yang berkelahi. Termasuk bisnis-bisnis yang ada kita buat itu bukan atas nama pengurus masjid. Beda enggak? Bisnis atas nama masjid dengan bisnis atas nama pengurus masjid. Beda enggak? Mana yang benar? Bisnis atas nama masjid atau bisnis atas nama pengurus masjid? Atas nama masjid. Kalau atas nama pengurus masjid berkelahi. Macam nanti kepiting. Satu naik, satu narik. Kepiting tuh, gimana caranya? Nggak usah pakai ikat. Masukkannya dalam baskom. Masukkan dalam baskom. Satu mau naik, pasti kepiting yang satu narik. Masalah apa kepiting tuh? Hasad dengki. Jadi tak boleh kawan naik. SMS, senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain, senang. Dah ya, itu idaroh. Yang kedua, riayah. Riayah itu apa? Bikin WC, sarpras, sarana prasarana. Boleh enggak? Boleh enggak ada salah. Tapi jangan sampai duit masjid itu habis untuk bikin sarana prasarana saja. Masjid bikin fasilitas kencing berdiri. Nabi Muhammad tak pernah kencing berdiri. Jadi masjid nyiru siapa nih? Betul enggak? Enggak boleh kencing berdiri. Kalau perempuan sih insya Allah aman, enggak mungkin kencing berdiri. Bapak-bapak nih biasa, mana bagian sarpras tadi? Siapa kan kasih tahu jangan sampai ada yang fasilitas kencing berdiri. Terus mohon maaf, masjid kadang-kadang begitu sujud berpasir anu gitu, belilah vacuum cleaner yang bagus, ada duit kan. Jadi masjid itu bukan hanya tentang fisik, bukan hanya beton dan besi, karena dalam rumus kehidupan pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Ini mak-mak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang. Ini 10 orang bisa 10 bulan. Gantian-gantian. Saya sudah pernah coba riset. Modal duit 200 ribu. Telok dadar, tencalo, pucuk ubi rebus, sambal belacan. Sedap tak? Belior langsung kan? Ah, lauk itu nanti patungan. Ibu tencalo ya. Ibu pucuk ubi. Ibu nasi misal gitu. Sambal belacan. Patungan ya 10 orang nih. Masak di masjid. Seminggu sekali ya. Atau sebulan sekali. Hari Jumat. Sudah mulai. Dirutinkan. Diperbesar. Berapa porsi? 10 porsi? 15 porsi? 100? Oke. Saya pernah coba ngeriset. Ini mohon maaf. Ada satu masjid itu mohon maaf ya. Warganya itu sebagian besar buruh. Buruh kasar. Kerja bangunan. Ibu-ibu ini, mohon maaf ya, maksudnya tidak mampu lah, bisa dibilang. Saya kasih modal waktu itu. Bu, mau tidak masak-masak? Mau, Ustaz. Itu kejadian 2 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Di kampungnya kami lontar. Kasih duit 1 juta, mereka lapor sama saya. Sampai hari ini, program makan-makan hari Jumat masih jalan. Udah pakai seragam dah malam, mak-mak. Bagian nyuci piring, seorang, bagian nyuci seorang. Duit tuh bergulir. Kenapa? Yang makan ada. Tapi yang mau nyumbang, pasti banyak. Banyak, Bu. Banyak yang nyumbang. Banyak. Ada lauk ke, kata dia. Aku mau gak lah, kata dia. Aku mau gak. Akhirnya pada ikut nyumbang. Jadi, kalau kata orang, ada orang Sambas gak sini? Berapa orang Sambas? Mana orang kita, mana? Ramai. Yang kita perlukan, tukang ngulukkan. Ini orang Sambas nih. Tukang ngulokkan. Kita ngulokkan ya. Ngulokkan nang.
mulekannya, mulekannya. Nah, kayak Munzalan, Masjid Kapal Munzalan, itu kan mulukkan dia. Bikin makan-makan habis Jumat. Mau nanti namanya Jumat berkah, Jumat bahagia, Jumat ceria, apa saprahan Jumat, kaatilah namanya apa. Yang penting intinya program makan, makan. Itu dimasuk dalam program apa? Itu nanti programnya yang ketiga, yaitu namanya Imaroh. Jadi program masjid itu ada tiga, administrasi satu, berkas-berkas surat menyurat. Yang kedua programnya perawatan sarana prasarana. Yang ketiga yang penting itu adalah program imaroh, kemakmuran masjid. Nah, kemakmuran masjid itu apa tujuannya? Membuat orang tambah dekat dan tambah ingat sama Allah. Membuat orang suka sama masjid. Jadi di masjid itu jadi betah. Masjid di zaman Nabi Muhammad tuh tengok, mana ada fisiknya mewah-mewah, mana ada keramik dari Italia, ada pelepah kurma aja. Betul enggak? Kenapa harus tanda kutip hari ini masjid megah-megah, mewah-mewah, tapi jamaahnya tak ada? Kemarin lagi rame kan? Waktu mau bangun masjid, minta-minta duit sampai tepi jalan. Giliran udah jadi, masjidnya dikunci macam rumah pribadi. Duduk, sayang. Ada kursi, sayang. Jadi, apa program utama masjid? Programnya adalah imaroh, memakmurkan. Nah, buka surat 9 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibu-ibu yang hari ini ngurus masjid, ibu-ibu yang hari ini ikut memakmurkan masjid, apa ibu-ibu masak nih? Bikin kami kalau di Munzalan ada namanya dapur masjid. Masjid 3M, masjid makan-makan, masjid masak-masak. Jangan harus lauknya ayam, enggak. Tadi saya bilang tencalo, telur dadar, pucuk ubi, sambal belacan. Udah cukup. Saya, oh Allah, saya kelah di sini mewah dah. Ah, ya kan mewah, mewah. Mewah itu. Saya udah riset modal 200 ribu bisa ngasih makan lebih dari 50 orang. Tadi itu saya bilang lauk pucuk ubi. Ya, sambal belacan, tencalo. Tencalo kena telur dadar tuh selesai dah. Buka surat 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang-orang yang kata Allah boleh memakmurkan masjid, ikut nimbrong di masjid, itu adalah orang-orang yang beriman sama Allah dan hari akhir. Semua orang mengaku beriman. Contoh tadi ada bapak yang beliau bilang, saya dosen di Politeknik. Kalau ada orang bilang gini, saya dosen di Politeknik. Itu kalau dia ngomong gitu, dia harus ngasih bukti enggak? Harus ngasih bukti. Apa buktinya? Ada surat SK-nya, ada apa? Sama kayak misalnya saya, ibu tadi bilang, ibu dari mana? Dari Sambas. Ibu enggak boleh ngaku, tapi harus ada bukti. Misalnya kayak saya bilang saya orang Pontianak. Apa buktinya? Saya harus punya KTP. Saya alumni Gontor. Maka buktinya ijazah Gontor. Tidak ada pengakuan tanpa pembuktian. Sekarang ada orang bilang saya beriman. Apa ciri-ciri orang beriman pada Allah? Banyak. Salah satunya dari hadis dulu ya kita ambil ya. Hadis Nabi mengatakan bahwasanya hadis Nabi mengatakan bahwasanya innama apa? Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan falayuk dijarohu. Janganlah dia menyakiti tetangganya. Sekarang gini, contoh aja ya. Tidak apa-apa lah nih. Kalau ada saldo sekian ratus juta diumumkan di speaker masjid, yang dengar nih tahu saldo tempat itu sekian ratus juta. Kira-kira tetangga yang lapar tuh sakit gak dengar? Dia nak makan tak ada duit. Ke masjid tak ada apa-apa. Adanya cuma rehal sama Qurannya. Kemarin waktu ke Bogor, ketemu sama Bang Adit, rumah makan gratis. Dia pergi haji furoda. Haji besar, duitnya 500 juta sekali berangkat. Ketemu sama orang kaya, dokter, 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 dokter. Orang pintar. Biasa kan kalau ngadapi orang pintarnya agak beda kan. Adit ini kan tak sekolah bahasanya. Terus dia ketemulah sama orang kaya nih Bang. Dokter, dokter nih. Orang pintar kan, akademisi. Kena marah. Intinya kena marah. Saya ini nggak setuju dengan program Anda katanya. Kenapa Anda tuh bikin-bikin bagi-bagi makanan gratis katanya? Bagi-bagi makan tuh hanya membuat orang itu malas katanya. Kata si dokter ini. Ya namanya orang pintar S3 kan. Ini buat S3 dengar ya.
Ya, seorang itu kan bangga dengan titelnya kan. Nah, mumpung kan yang S3 S3 tolong dengarkan ini. Kalau mau lah, tapi rasa-rasa tak mau dengar lah. Ada lah yang mau mungkin S3, SD, SMP, SMA ya. Jadi dokter ini marah sama Adit. Marah dia. Anda ini bikin program bagi-bagi makan gratis. Ini marahnya tuh di Mekah. Lagi persiapan wukuf di Arafah, Bang. Lagi udah keluar dari hotel. Wukuf di Arafah. Adit kena marah. Kamu nih bikin bagi-bagi makan gratis tuh bikin orang jadi malas. Harusnya kamu diproduktifkan gini-gini. Wah, pokoknya dia kasih lah teori. Namanya orang pintar teori kan. Tapi nggak semua lah oknum lah. Nanti video saya dipotong-potong pula. Yang S3, S3 tersinggung, baper ya kan. Dah, dia cerita lah. Harusnya bikin program gini. Adit, kamu tuh. Tahu Pak, hari itu dia ngomong begitu, dia marahkan Adit ngasih makan gratis. Masya Allah, namanya tanah haram ya. Kontan. Kata orang Sambas, kontan. Hari itu Bang, dari pagi sampai jejak malam dia tak dapat makan. Orang kaya tinggal di Amerika, aslinya Indonesia, cuma tinggal di Amerika. Dokter, dokter. Orang pintar. Kebuloran kawan. Asal nak makan Bang, nak ngambil jatah makan kan habis. Nanti ngantri ke tempat lain habis lagi. Ngantri habis. Satu hari dia tak dapat makan. Duit punya. Mau jual, tak ada yang jualan kan? Di tempat di Arafah tuh tak ada yang jual. Habis, temen om. Besoknya dia ketemu Adit, dia salam minta maaf. Nangis-nangis. Maafkan saya, Adit. Maafkan saya, Adit. Maafkan saya, maafkan saya. Berkali-kali minta maaf. Tahu Pak, Bu, sebagai permohonan maafnya dia, diambil duitnya di ATM, semuanya dikeluarkan, dikasihkan ke Adit. Adit cerita sama saya, Bang. Adit rumah makan kan? Bagikan makan dari habis zuhur sampai habis isya, belum habis makanannya. Saking banyaknya duit tuh, sampai yang karyawan restoran tuh sampai dah. Bayangkanlah, bukan zuhur sampai asar, dari zuhur sampai isya. Breaknya cuma sholat ya. Sholat, sambung lagi, bagikan makanan. Kata Adit, tangan saya sampai capek, saking banyaknya orang duit orang kaya nih. Semenjak itu kata dia, dia tak pernah lagi komen. Saya awal-awal dulu bikin program masjid makan-makan. Alhamdulillah kena omongan orang. Apa? Sampai ada yang bilang nih, sakit gak dengar itu. Tapi udahlah, pura-pura tenang. Dia bilang, masjid makan-makan tuh adalah program pendangkalan akidah. Katanya. Ngeri gak? Yang ngomong gitu siapa? Orang muslim juga. Orang kita gak? Mas, dia bilang, itu adalah pendangkalan akidah. Orang pergi ke masjid, akhirnya tidak karena sholat, tapi karena pengen makan. Ya, kalau memang lapar, daripada dia yang curi. Pilih mana? Nah, makanya saya sering bilang, orang-orang yang suka komentar dengan program masjid, tapi juga tak ada ngapa-ngapa, itu tak usah direken. Tak usah dipedulikan. Kalikan nol. Apa? Kalikan nol. Dapatkan ah, dapat talok dia. Saya kena gitu kan. Apa Ustaz Lukman tuh? Bikin program pendangkalan akidah katanya. Masya Allah pendangkalan akidah. Ngasih makan orang. Tak baca ke di aro'aital ladhi yukadzibu biddin. Fadhalikal ladhi yadu'ul. Terus apa kalimat selanjutnya? Wala yahuddu ala to'amil miskin. Kasih makan. Orang Sambas dan orang Sambas. Bukan cuma Sambas sebenarnya. Semua lah Nusantara nih. Pertanyaan pertama orang tua kita dulu. Ketemu. Apa kabar kau? Dah makan ke, kan? Orang Bugis gitu gak? Mandriolo, mandriolo. Bugis. Orang Jawa. Monggo, daharumien. Makan. Itu ayat Quran. Rasulullah bilang, ayuhan nas. Afsus salam. Ucapkan salam. At'imut to'am. Kasih makan. Habis salam, makan. Silul arham. Sambung silaturahim. Sallu billayli wan nas suniyam. Sholatlah di waktu malam saat manusia sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kau masuk surga dengan selamat. Highway. Jalan tol masuk surganya. Empat ya amalannya. Ucapkan salam. Apa? Salam. Habis itu? Saling ngasih makan. Silaturahim. S3. S4. Sholat malam saat manusia sedang tertidur. Cuma S4. Masuk surga.
Yang ngomong bukan Luqman, Nabi Muhammad. Jadi siapa yang menentang ngasih makan nih berarti nentang siapa? Nentang Rasulullah. Bacot dia banyak. Kan itu. Nyumbang tak ada. Itulah. Makanya maksud saya nih, orang-orang baik ini harus bersatu. Rapatkan barisan, kuatkan. Eh, kati dia lah. Masa ya kita? Gitu, Pak Bu.